semuanya, aku Fionita. Jadi hari ini aku ditantang sama Star Hits buat ikutan Star Hits versus bareng Kak Lia. Wow. Ya jadi aku kenal Kak Lia ini sejak ini ya Kak. Apa? Promo single. Ketika menyiapkan single kita udah kenalan dan lumayan nyambung karena kita sama-sama dari Medan. Langsung aja kali ya Kak. Langsung boleh. Dari mana ya? Kocok dulu lah biar enak. What? Ngambilnya dari mana? Buka. Dari atas lah. Kayaknya gak ngaruh lah. Ikut. Ikut. Ada tanda gini? Aku ya. Sebutin nama mantan yang paling indah. Kak, kalau mantan, kalau indah juga jadi mantan gitu. Tapi gak semua mantan itu indah kan? Iya kan? Ya tapi masalahnya seperti yang paling indah, pasti ada satu lah yang paling indah. Evi, siapa? Siapa ya? Masih ada di Medan orangnya? Gak ada kak. Gak punya mantan? Bohong. Ada tapi cuma satu. Apa pilihannya kalau misalnya gak mau ngomong, minum? Minum aja. Nanti pilih enak kali dia. Pilih, Vi. Tapi ini gimana kak? Ya aku tidak bertanggung jawab ya, disclaimer. Saya tidak bertanggung jawab atas minuman ini ya. Baunya aja horror, guys. Nggak meninggal. Guys, aku deg-degan. Jangan curang sini, saya tuangin. Mohon maaf nih, biar jangan curang ya. Penuh ya. Wow. Tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah. Beladu random. Coba. Bismillah dulu. baca doa dulu. Dari aromanya kayaknya. Baca doa dulu. Oke. Kayaknya lebih pahit ini kak daripada mantan. Quote of the day ya. Lebih pahit daripada mantan. Ini gak mau lagi. Mantap. Bikin quotes dari kata mantap untuk mantannya, yuk. 2 hours later. Aku dan kamu mantap-mantap. Enggak. Kamu dan dia terlihat mantap. Wow. Harusnya itu aku melihat kamu dan dia bermantap-mantap. Okay. Mohon maaf, bermantap-mantap gimana kak? Gak panas nih, gak panas. Ayo yang panas lah. Paling gak suka, buat Vio pertanyaannya. Paling gak suka kalau dibandingin sama siapa? Siapa ya? Ada yang pernah bilang Vio mirip siapa gitu, gak ada? Ada. Mirip Nikita Mirzani katanya. Kalau itu sih gak usah dibandingin ya. Kelihatan wah bedanya. Sebelum makan semuanya ketawanya. Gak mau ya. Tapi gak mau. Ya gak apa kan dibandingin kan berarti. Bukan gede. Itu loh kak. Kan sama gede. Bukan ya. Itu. Kan sama gedenya ya. Harusnya bangga dong kalau dibandingin sama Nikita Mirzani. Aduh. Aku lagi. aku lihat pertanyaannya ya. Aku lihat telepon salah satu mantan dan bilang, lo masih sayang gak sih sama gue? Gue denger-denger lo mau ngajak gue balikan. Nanti gak diangkat lagi. Ya, coba aja dulu telepon. Diangkat gak ya? Apa ngomongnya kak? Ini dong. Nomor. Ini lah. Coba. Ini speaker dong. Enggak aktif, kita telepon ini coba. Ada enggak ya pulsa aku? Enggak aktif. WA-nya enggak ada, WA-nya di blok ya? Kayaknya. Emang dia sama dia udah enggak ada komunikasi lagi? Komunikasi enggak. Enggak? Enggak. Karena? Karena udah lama juga kak. Udah. Yaudah kalau enggak ada kan berarti minum lagi. Janganlah. Minum lagi. Kagak mau. Ih, kan tunggu. Enggak mau aku
aku sampai isi pulsa ini gak mau aku. Baru kak, gak mau kak. Kak, tolong. Itu mantan view abang-abang? Pinjam handphone. Lo masih sayang gak sih sama gue? Lagi telepon mantannya view. Namanya siapa? Aktif dong. Mati kita. Namanya siapa? Halo? Halo? Iya? Ini Andre. Iya? Aku Vio. Apa itu Vi? Kau masih sayang gak sama aku? Apa? Aku dengar kau mau ngajak... Oh. Apa? Kau masih sayang gak sama aku? Maksudnya? Kau masih sayang gak sama aku? Ku dengar... Tiba-tiba kau bilang kayak gitu? Ku dengar kau mau ngajak aku balikan. Udah, bye-bye. Hah? Siapa ini? Vio loh, Vionita si Hombing. Kau gak mengenali lagi suaraku. Udah. Bye-bye. Hal terbucin apa yang pernah Vio lakuin? Ke aku, Kak. Iya, kan Vio yang jawab dong. Hal terbucin apa yang pernah dilakuin? Apa ya? Aku bucin gak ya? Kak, bucin itu gimana sih? Hal terbucin. Hal terbucin. Hah? Misalnya, misalnya ini. Ini bucin gak sih? Dia, aku udah tahu dia punya cewek. Terus? Selain aku. Tapi aku tetap bertahan sama dia. Itu bucin gak sih? Ya. Ternyata ya, dia tuh pelakor itu nyata, guys. Satu kata buat mantan. Ih, lalap mantan. Apa ya? Bingung. Bangke. Emang udah meninggal, Kak? Hah? Udahlah. Mantan itu tempatnya di bawah tanah, jangan dikorek-korek lagi. Terakhir nih buat Vio. Hal apa yang bikin kamu terakhir kali nangis? Hal apa ya? Rilis single. Rilis single? Ya, aku nangis. Karena kenapa tuh? Terhura. Terharu. Akhirnya pilih lagu sendiri. Oh gitu, jadi selama ini tuh kayak kalau bawain lagu orang tuh rasanya gak enak ya? Bukan gak enak sih, Kak. Semoga single yang ini bukan yang pertama dan terakhir ya, guys. Jangan! Tolong jangan. Kadang kayak kemarin dengar lagu, ini lagu siapa? Tapi kan oh, kamu pasti sering, aduh, keluar bahasa dan aku gak apa-apa lah ya. Tapi kan pasti sering dicengin kan? Kau penyanyi, jebolan The Voice di kampung. Mana lagumu? Pasti gitu kan? Sebelum rilis, apalagi yang aku di kampung, yang di rumah aja. Banyak yang DM gitu kayak. Udah jangan nangis. Abis The Voice, sedih. Hah gak jadi apa-apa. Sedih. Kamu. Udah. Jadi gini, Vi. Jangan lupa komen, like, subscribe, terus bilangin. Editor nanti bikin ini ya. Gitu. Dia bikin kerja editornya. Gak pandai, gimana? Okay, guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton keseruan kita hari ini. Jangan lupa buat like, ting, dinosaurus, comment, love, and subscribe. Ada review, editornya jangan lupa. Dan share sebanyak mungkin YouTube channelnya Star Hits. Terima kasih, bye-bye. Aku Vionita, cek video klip aku, jangan muncul-muncul lagi atau video seru lainnya di sini ya.